Baby bus. Senang bertemu denganmu lagi. Aku sangat senang. Pengalaman hidup. Koki salad kecil. Pilih buah yang kamu suka. Mangga, melon hami, nanas, nanas. Buah-buahannya sudah dipilih. Ayo kita proses buah-buahannya. Teruslah bersemangat. Geser naik dan turun untuk mengubah buah-buahan menjadi beberapa. Semua sudah siap. Masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk. Kamu hebat. Ayo kita proses yang berikutnya. Putar sendok untuk mengeluarkan bulir. Kamu hebat. Ayo kita proses yang berikutnya. Geser jarimu untuk memotong buah-buahan. Semua sudah siap. Masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk. Haha, sekarang kita dapat menambahkan beberapa bahan lezat lainnya. Susu. Susu. Saus salad, jagung krim, jus wortel, saus tomat, permen alfabet. Campurlah salad agar rasanya lebih lezat. Kamu hebat, selesai. Hias saladmu dengan dekorasi yang cantik. Salad yang telah kami buat lezat sekali. Aku ingin lagi. Ayo, kita buat salad satu lagi. Pilih buah yang kamu suka. Jeruk. Apel. Semangka. Buah-buahannya sudah dipilih. Proses buah-buahannya. Teruslah bersemangat. Geser jarimu untuk memotong buah-buahan. Semua sudah siap. Masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk. Kamu hebat. Ayo kita proses yang berikutnya. Geser jarimu untuk memotong buah-buahan. Semua sudah siap. Masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk.
Kamu hebat. Ayo kita proses yang berikutnya. Putar sendok untuk mengeluarkan bulir. Kita dapat menambahkan beberapa bahan lezat lainnya. Permen alfabet. Permen pelangi. Permen bulat. Jus wortel. Jus jeruk. Campurlah salad agar rasanya lebih lezat. Kamu hebat, selesai. Hias saladmu dengan dekorasi yang cantik. Salad yang telah kami buat lezat sekali. Aku ingin lagi. Ayo, kita buat salad satu lagi. Pilih buah yang kamu suka. Aku mau pergi ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Kiki sedang terburu-buru untuk pergi ke kamar mandi dan menggunakan toilet. Jangan bermain-main saat menggunakan kamar mandi. Letakkan mainan ke dalam kotak kertas terlebih dahulu. Ketuk Kiki agar dia bisa mulai menggunakan kamar mandi. Jangan lupa untuk menyeta sampai bersih setelah pergi ke kamar mandi. Wow, Kiki merasa jauh lebih baik setelah pergi ke kamar mandi. Jangan lupa untuk menyiram toiletnya. Ingatlah untuk mencuci tanganmu setelah selesai buang air. Nyalakan keran dan cuci tangan kecilnya. Kita harus mencuci tangan dengan benar. Matikan keran. Gunakan sabun untuk menghilangkan bakteri. Ayo kita belajar cara mencuci tangan bersama Kiki. Pertama-tama, gosok kedua telapak tanganmu. Dan kemudian, cuci bagian punggung tanganmu. Berikan sabun dan gosok bagian di antara jari-jarimu. Jangan lupa untuk mencuci pergelangan tangan.
bilas kedua tangan dengan air mengalir. Matikan keran, pastikan untuk menghemat air. Wow, tanganmu sudah bersih sekali sekarang. Kiki sangat menyukaimu. Senang bertemu denganmu lagi. Aku sangat senang.